Bang Dimas ini menurut saya adalah contoh yang sedikit diantara banyak anak muda mungkin di Indonesia gitu ya, yang punya pengalaman multikultur gitu. Betul. Mungkin Bang Dimas ini cukup piknik lah. Tuli. Lahir di Medan, kemudian yeah. besar di Jawa, kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya, terus S2 di Inggris, kemudian S3 di Australia. Semua adalah kota-kota multikultur lah. Yeah. Sehingga apa tadi memiliki saya menduga memiliki pengalaman yang yang lebih dari cukup untuk menghargai keragaman dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya beberapa anak muda yang itu juga satu kenyataan yang harus kita akui gitu. Ada juga yang kurang piknik gitu loh. Yeah. Yang barangkali dalam kepalanya masih ada narasi konflik. Betul. Barangkali ada narasi kecurigaan. Us versus them gitu. Gimana apa yang bisa Bang Dimas sarankan atau pesankan pada anak-anak muda yang dalam pikirannya masih us versus them itu? Menyambung yang tadi, yang sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini problem kita kan kesenjangan ya, ketimpangan antara Jakarta luar Jakarta, the have dengan the have not, Jawa luar Jawa, yang tua dengan yang muda, ada yang kaya banget tapi ada yang juga miskin banget, antara kota dengan desa dan seterusnya. Nah, ternyata juga ada kesenjangan antara negara dengan masyarakat. Negara dengan N besar ya. Negara dengan berbagai institusinya, dengan berbagai elitnya, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif juga mungkin, dan seterusnya, dengan rakyat. Jadi, sudut pandang negara terhadap rakyat itu selalu mencurigai. Ya, kalau kita bicara itu pasca 65, sebenarnya masyarakat selalu dicurigai, rakyat selalu dicurigai oleh negara. Sebaliknya akibatnya kemudian negara, rakyat juga selalu mencurigai negara. Nah, ini problem hari ini. Yang mampu sebenarnya menjembataninya itu adalah anak muda lagi-lagi. Anak muda apa? Anak muda milenial, generasinya Bung Fat ini dan teman-teman semua yang hari ini sebenarnya tidak punya trauma dan pengalaman buruk di masa lalu. Artinya pengalaman konfliktual politik ya di masa lalu. Mereka lebih merdeka, bebas, mereka lebih periang, dan mereka sesungguhnya lebih fair dalam melihat situasi. Dan ini sesungguhnya bisa menjadi alat yang rekonsiliatif, yang efektif lagi-lagi jika para pengambil kebijakan sensitif dan paham. Yang pertama. Yang kedua, saya merasa bahwa saya kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 3 jam dari Medan. Lalu kemudian saya pindah ke Medan. Siantar itu sampai sekarang, Pematang Siantar itu menjadi kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Lalu kemudian kota Medan juga sangat plural, meskipun masyarakatnya juga kadang-kadang kalau kita bisa nilai hidup dalam apa ya, kotak-kotak tertentu, jadi seperti di ghetto juga. Tapi sesungguhnya mereka melebur seadanya gitu ya. Lalu kemudian pindah ke Surabaya. Surabaya adalah sebuah masyarakat yang sangat guyub, masyarakat sipilnya sangat kokoh di sana, di mana kemudian kesadaran untuk hidup berbangsa dan bersama itu mereka kelola secara baik. Lalu kita ketemu juga di Surabaya pemimpin-pemimpin yang lebih responsif ya, dalam mengelola dan membangun masyarakatnya. Pindah ke Jakarta dalam masyarakat lebih urban, lalu saya seperti yang Anda sebutkan, saya alhamdulillah dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, ke Inggris dan ke Australia. Saya juga melihat ada hal-hal yang memang kita dapatkan dari sana. Sebagai bangsa kita harus belajar. Bangsa ini problemnya karena seringkali saling mencurigai satu sama lain, akhirnya tidak jujur satu sama lain, dan akhirnya tidak mau memaafkan satu sama lain. Nah, saya mendapatkan sebuah value, sebuah virtue dari bangsa-bangsa besar. Mereka harus jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap bangsanya itu dulu. Lalu kemudian yang kedua, saya melihat bahwa bagaimana yang namanya daya tahan, endurance ya, kerja keras, disiplin, dan ketaatan kepada hukum itu menjadi sangat penting. Artinya jika kita ingin taat terhadap sebuah institusi, maka institusi harus bisa menunjukkan bahwa dia layak untuk ditaatin. Artinya memang harus betul-betul ada kepastian hukum di sana. Lalu kemudian saya melihat bahwa kalau Mas Fad juga pernah studi di luar juga, artinya di adanya perbedaan musim itu membuat orang-orang harus menjadi survive. Dan kita tahu anak-anak muda di luar negeri itu, di negara-negara yang ekonominya maju, mereka sejak SMP sudah dipaksa untuk bekerja, harus mandiri. Nah, saya dapat lagi value kemandirian. Ya kan, hari gini misalnya anak muda di Indonesia harus memang ditantang, di-challenge untuk mandiri. Jadi jangan hanya ditopang oleh orang tua saja. Di Inggris, di Australia, sistemnya sama saya pikir. Anak SMP itu seminggu diberikan hak untuk 20 jam kerja. Dan itu membuat mereka jadi survive dan mandiri ya, bertanggung jawab artinya terhadap bagaimana masa depan mereka. Dan itu menurut saya juga harus ditanamkan di Indonesia. Dan itu saya terapkan dalam berbagai
upaya saya ya, aktivitas sosial ekonomi saya memberikan kepercayaan bagi anak muda ya, terutama khususnya memang dari banyak daerah ya, di tempat saya ini ada dari Papua sampai dari Aceh ada, dan itu juga yang saya tanamkan di Sekolah Kepemimpinan Muda Kader Bangsa Fellowship Program itu, bahwa mereka tidak hanya harus membangun human capital tapi juga harus membangun social capital. Jadi human capital itu ada edukasi, ada kesadaran budaya, lalu sosial ekonomi, kemandirian, tapi juga mereka harus punya tanggung jawab sosial untuk membangun komunitasnya menjadi lebih baik gitu. Karena ya, dan itu natural, anak muda hari ini seperti saya sampaikan tadi, mereka juga gerah kalau melihat ternyata di sekitar mereka, atau mereka sugi dewe gitu, mereka juga melihat sementara di sekeliling mereka tetangga mereka penuh dengan ketidakberdayaan, jadi mereka ingin terlibat. Nah, inilah hal yang harus kita dorong menurut saya. Jadi selain satu sisi ada sikap toleransi, sikap inklusivitas, sikap moderat, tapi juga di saat yang sama dia harus didorong partisipasinya, kontribusinya untuk bisa membangun masyarakat komunitasnya dan bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan hidupnya. Itu menurut saya yang harus kita lakukan untuk bangsa ini ke depan dan anak-anak muda kita. Itu yang saya dapatkan at least, dan itu menurut saya yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya nggak heran, makanya jadi Bang Dimas ini punya beberapa program ya, diantaranya ada yang menurut saya tadi mencerminkan atau apa menjadi resultan gitu dari pemikiran-pemikiran tadi, menjadi inisiatif-inisiatif di lapangan ya, seperti Kader Bangsa Fellowship Program, kemudian kolaborasi positif. Yang boleh dibilang silver liningnya buat saya adalah social entrepreneurship. Benar. Dimas kerap menyebut kata itu, dan tadi kalau bisa saya sarikan juga, rasanya social entrepreneurship ini menjadi ruh yang harus dibangun gitu di tengah anak muda. Apa langkah nyatanya Bang? Bahwa anak muda harus lebih berdaya, harus lebih peduli pada lingkungan sosialnya, iya mereka. Tapi harus bagaimana? Tapi bagaimana? Yang jelas pertama yang harus dilakukan, kita harus memastikan bahwa negara peduli. Karena bagaimanapun negara adalah otoritas. Ya kalau negara tidak lagi mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, maka orang akan melihat otoritas atau institusi selain negara. Maka orang akan mulai bermimpi adanya khalifah. Orang akan bermimpi adanya institusi-institusi lain yang secara imajinatif mereka merasa terlengkapi dengan keberadaan itu. Kenapa? Karena negara gagal bertanggung jawab untuk menjalankan perannya. Sehingga negara harus merasakan betul negara ini siapa. Tentunya yang kita bicara adalah tidak hanya institusi tapi adalah aktor-aktornya. Kita bicara rekrutmen politik di sana. Sejauh mana anak-anak muda keren seperti Mas Fad dan teman-teman lain semua itu juga harus masuk ke politik, bukan gara-gara berorientasi pada kekuasaan, sok keren atau sosial material, tapi adalah bagaimana kemudian kita berpikir kalau kita dengan cara kita mungkin bisa membantu 5-10 orang atau 20 orang atau berapa, let's say paling besar sebuah enterprise itu seperti Tokopedia bisa merekrut berapa ribu orang. Tapi coba bayangkan jika anak-anak muda yang genah, yang benar ini, yang sehat secara lahir batin ini dan intelektual ini, itu lalu kemudian masuk ke dalam politik dalam konteks untuk mencoba mempengaruhi dan mengambil keputusan-keputusan kebijakan politik yang strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting, bahwa bagaimanapun anak muda tidak boleh alergi pada politik, mereka harus terjun masuk menjadi aktor-aktor strategis, tidak hanya mempengaruhi dalam konteks masyarakat sipil tapi juga mengambil keputusan-keputusan strategis, ikut merumuskan kebijakan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya adalah bahwa yang dilakukan itu juga bagaimana upaya-upaya otentik dari masyarakat sipil untuk saling mensiarkan ya, untuk saling berbicara, mengkampanyekan yang namanya entrepreneurship tadi. Entrepreneurship ini kan sebenarnya apa sih esensinya? Esensinya adalah membuat kemudian kita ini menjadi lebih mandiri, ya kan, daripada kita selalu merengek-rengek kepada institusi negara yang hari ini juga tidak cukup mampu mendominasi segala kebenaran yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa ada korporasi hari ini, ada international organization hari ini, ada juga masyarakat-masyarakat sipil yang sejak awal sebelum Republik Merdeka itu juga sudah ada, seperti NU, Muhammadiyah, dan seterusnya. Dan mereka berperan untuk membangun bangsa ini juga. Jadi sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh negara, ya, Kesatuan Republik Indonesia itu, pemerintahnya itu, elit-elitnya itu, baik itu di DPR, DPRD, eksekutif, presiden, menteri, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, dan seterusnya, sesungguhnya hanyalah menjamin bahwa sesungguhnya bagaimana public service itu harus terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjamin ada space bagi masyarakat sipil yang demokratik dan egaliter dan bertumbuh secara positif, itu diberikan ruang untuk ikut, ya kan, mengamalkan cita-cita proklamasi itu. Jadi mereka, cita-cita proklamasi apa? Yaitu merdeka secara politik dan merdeka secara sosial ekonomi. Nah, hari ini hampir kita lihat semuanya masyarakat sipil kita struggle atau berjuang, ya, berdarah-darah untuk bisa sustain. Kalau menurut saya, ini problem.
kenapa bisa seperti itu gitu. Nah sehingga memang bagaimana, apakah kita harus merengek-rengek kepada negara untuk mensubsidi gerakan masyarakat sipil, itu juga tidak bijak, bukan itu jawabannya. Tapi sesungguhnya bagaimana memastikan bahwa inisiatif-inisiatif masyarakat sipil itu bisa mandiri. Organisasi seperti Muhammadiyah misalnya, kita tahu sukses dalam membangun inisiatif-inisiatif sosial ekonominya dan sosial budayanya dan membuat menjadi institusi yang mandiri, tapi di saat yang sama mampu mengapropriasi sebuah jalan baru yang namanya negara bangsa dan sekarang sustain. NU juga begitu. Nah, menurut saya itu menjadi inspirasi bagi kita. Ketika hari ini di era milenial ini, narasi besar sudah semakin mengerucut menjadi narasi kecil. Komunitas itu masyarakat sipil tidak lagi dilihat sebagai organisasi besar yang saya sebutkan tadi, tapi juga lebih kepada komunitas-komunitas kreatif. Ya kan, bukan lagi NU atau Muhammadiyah secara narasi besar, tapi juga narasi-narasi kecil, asosiasi pengguna apa namanya? Motor atau pengguna Vespa, penyuka Vespa, asosiasi penyuka ikan mas atau apa, asosiasi penggemar fotografi dan seterusnya. Ini sesungguhnya menjadi lebih unik, menjadi lebih otentik, dan tantangannya adalah bagaimana membuat masyarakat yang tadinya gara-gara gadget, sosial media yang individualis, kemudian membangun sebuah society. Society itu pada dasarnya adalah seperti kalau Anda ingat dulu bacaan-bacaan kita dulu, yang masyarakat sipil itu kan berlatar dari sebuah masyarakat yang pekerja, yang tadinya mereka itu capek bekerja, lalu mereka berbicara satu sama lain, saling curhat, mendirikan gulma-gulma, lalu kemudian saling berinteraksi dan saling menasehati satu sama lain. Nah, lalu kemudian mereka dengan demikian menyiarkan, mengabarkan sebuah bagaimana caranya survive dalam sebuah masyarakat yang kritikal atau dalam berhadapan dengan agresivitas kapital misalnya. Nah, bagaimana itu sesungguhnya dibangun sebuah strategi yang mana satu sama lain itu bisa saling mensupport. Ya esensinya kalau Pancasila gotong royong lah ya, gotong royong, dan kita kembali pada esensi itu. Jadi kita lagi-lagi menghadapi globalisasi yang gendeng ini, yang justru seolah-olah ingin mendorong orang pada individualitas dan politik identitas, tapi lalu sesungguhnya Indonesia punya formula yang luar biasa hebat, yaitu adalah gotong royong dan kolaborasi tadi, dan itu udah natural, sunatullah di Indonesia itu seperti itu. Menarik, tadi ada ke semacam urgensi lah bahwa anak muda ini harus tampil, harus masuk ke dalam politik, juga harus terlibat dalam narasi pembeliaan politik gitu, pembeliaan kepemimpinan atau regenerasi kepemimpinan ini. Tapi kan kita juga melihat sekarang ini politik berubah dari politik zaman old yang setia pada struktur-struktur kekuasaan ke politik zaman now yang lebih cair, spontan, terbuka gitu. Apa jalur apa yang harus ditempuh anak muda supaya bisa relevan dalam politik nasional misalnya, atau supaya bisa lebih berperan dan berkontribusi positif dalam konteks kepemimpinan nasional saat ini? Ada banyak cara untuk anak muda terlibat ya, tapi yang pertama tadi adalah bagaimana komunitas anak muda tadi saya sampaikan tujuannya saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain itu, saling mengabarkan satu sama lain itu adalah sesungguhnya ingin membangun kesadaran bersama. Untuk membangun sebuah kelas sosial bersama, bahwa mereka anak muda yang selama ini seolah-olah di Indonesia sekian lama ini seolah menjadi anak yatim. Ya kan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diprioritaskan, hanya digunakan saja. Tapi sebenarnya potensinya sangat besar dan ternyata kita tumbuh luar biasa. Tanpa bantuan atau kebijakan negara yang konkret, anak muda di Indonesia hari ini, baik itu di sektor ekonomi kreatif, di olahraga, di sosial budaya, bahkan di politik, itu juga tumbuh berkembang luar biasa. Jadi artinya kita juga berkembang even tanpa kehadiran negara atau institusi lainnya yang selama ini kita anggap sebagai institusi besar dan kuat yang mampu menopang. Tapi ternyata tidak, kita mampu tumbuh. Jadi artinya ternyata kesadaran ini harus segera disosialisasikan bahwa kita mandiri dan kita memiliki adalah kelas intelijensia sendiri. Kita memiliki apa yang kata Gramsci itu adalah historical block. Kita punya blok historis anak muda yang harus kita tanamkan bahwa okay, siapapun boleh berkomunikasi dengan kita asal isu-isu kita terkait dengan pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, lalu kemudian ekonomi kreatif, ini betul-betul diperjuangkan oleh mereka. Tapi jika tidak diperjuangkan oleh mereka, maka kita sendiri yang harus masuk. Nah, sehingga kemudian memang anak muda itu harus terjun ke dalam politik. Nah, problemnya hari ini, banyak anak muda yang terjun di politik juga akhirnya tersesat. Atau mereka akhirnya ikut dalam gaya hidup politik zaman old. Ya kan? Atau mereka kemudian tidak fokus lah ya, gagal fokus mereka. Nah, ini yang harus kita bangun tadi itu kerjasama antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Jadi teman-teman yang terjun di politik, anak-anak muda itu juga harus paham bahwa
kerja-kerja politik atau proses politik itu menghendaki sebuah suplai gagasan, ide, idealisme, moralitas, dan seterusnya dari masyarakat sipil. Dan mereka harus tahu bahwa tidak ada sesuatu yang didapat secara instan. Anak muda, tadi saya sampaikan tadi, penyakit anak muda gak sabaran dan seterusnya, itu juga harus mereka paham bahwa tidak ada kesuksesan yang didapat itu overnight, satu malam gak bisa, gak mungkin. Mereka harus berproses, mereka harus sabar, mereka harus kerja, mereka harus punya endurance. Kalau gagal, dicoba lagi. Itu kan sebuah karakteristik seorang entrepreneur. Makanya didorong mereka semua itu harus menjadi entrepreneur. Entrepreneurship ini masa depan menurut saya di Indonesia. Menjawab tantangan ketimpangan, menjawab tantangan ketergantungan, menjawab tantangan partisipasi. Dengan dia memiliki sumber daya atau resource, maka dia akan, pastilah dia akan bisa berpartisipasi. Apakah dia terjun di politik, apakah dia ingin kemudian maju dalam pilkada atau pileg dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya penting supaya mereka memiliki basis sosial yang konkret. Kalau dia tidak punya basis sosial dalam politik, apalagi di Indonesia, nonsens. Ya kan? Dia nggak mungkin bisa hanya membeli loyalitas pemilih itu hanya dengan uang, transaksi. Itu mimpi. Itu hanya sekejap, kalaupun sukses. Tapi tidak sustain. Tapi orang-orang, anak-anak muda yang mampu bertarung dan kemudian masuk dalam kawah candra di muka proses perjuangan yang luar biasa, menurut saya itu akan menjadi sosok-sosok yang ideal untuk menjadi pemimpin ke depan. Nah, ini yang menurut saya pemimpin yang otentik itu, Indonesia itu ke depan seperti itu. Anda bisa lihat dari Soekarno, Anda bisa lihat dari siapapun orang-orang yang memang pemimpin-pemimpin yang tangguh ya, itu selalu melalui proses kawah candra di muka yang luar biasa. Dan itu dalam situasi sekarang tidak lama. Kalau dulu orang bisa berlama-lama masuk dalam proses yang berdarah-darah mungkin, tapi anak muda hari ini dengan kesuksesan dia di bisnis misalnya atau menjadi entrepreneur, dia pasti tahu bagaimana sensitivitas untuk mengelola sebuah masyarakat atau komunitas yang lebih besar. Karena yang dia dapat sesungguhnya apa dalam proses itu? Pertama, selain kapasitas dan jaringan, yang ketiga adalah menurut saya ada tadi itu integritas. Integritas itu menurut saya dua ini sebenarnya kita lihat ada membangun sebuah kompetensi. Jadi kapasitas, integritas itu akan memunculkan sebuah kompetensi. Kompetensi itu apa sih sebenarnya? Pertama adalah knowledge, kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Tiga hal ini yang harus dipahami oleh anak muda Indonesia. Jadi mereka menjadi sosok yang mandiri, independen, dan bermanfaat bagi yang banyak, tidak hanya bagi diri mereka, tapi lingkungan mereka. Dia nggak merugikan. Kalau dia maling atau korup, dia pasti merugikan. Tidak hanya dirinya sendiri, keluarganya, orang sekitarnya, tapi juga masyarakat lebih luas. Dan itu menurut saya sekarang juga itu disadari oleh anak muda kita yang terjun di politik itu supaya mereka paham. Tapi kalau anak muda yang instan masuk ke politik, dia menyederhanakan semuanya, mensimplifikasi semuanya, dia merasa suara bisa dia beli, dan seterusnya, saya pikir itu dia nggak akan mendapatkan, jikapun sukses, menurut saya itu nggak akan sustain. Dan saya nggak yakin dia juga, orang-orang seperti itu akan bisa, anak-anak muda seperti itu akan bisa berhasil ya. Jadi kita menunggu, anak-anak muda yang terjun di politik itu memang betul-betul dengan kesadaran ingin memperjuangkan sebuah cita-cita bersama. Apa sih cita-citanya? Apa dia pengen kelihatan keren aja? Atau dia pengen ikut-ngikut orang-orang keren, anak-anak muda di dunia, di belahan lain yang mungkin udah jadi pemimpin, tapi sebenarnya mereka juga proses. Presiden Perancis, si siapa namanya? Macron itu luar biasa. Ya kan, anak muda luar biasa. Perdana Menteri Austria 31 tahun, luar biasa perjuangannya. Di Georgia sekarang anak-anak muda itu juga memiliki basis sosial dan proses yang luar biasa, panjang. Dan bahkan Perdana Menteri Kanada, anak muda yang meskipun ayahnya seorang Perdana Menteri, tapi dia juga melalui proses politik yang tidak instan. Dia berjuang, dia berbicara ke masyarakat, dia bangun institusi, dia bangun organisasi, dia produktif, mengeluarkan gagasan, lalu kemudian aktivitas yang bermanfaat, kebijakan-kebijakan yang mampu menjembatani semua orang. Dan terbukti dia jadi Perdana Menteri. Jadi artinya apa? Menurut saya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu yang penting harus dipahami oleh anak muda hari ini.